Dari Bogor ke Ciamis itu mobil ini menunjukkan ketangguhannya, nyaman banget. Ini salah satu double cabin yang terlaris di Indonesia dan menjadi salah satu tunggal punggung penjualan Mitsubishi di Indonesia. Nah, ini Mitsubishi Triton double cab yang laris banget di segmennya. Itu dia guys. Nah, yang di belakang saya ini adalah Mitsubishi E120SS. Ini salah satu mobil pickup yang terlaris di segmennya. Nah, nanti Anda bisa lihat, saya sudah pernah mengulasnya di jbkdn.com. Nanti linknya saya tinggalkan di deskripsi. Jadi, ayo kita lihat lebih lanjut bagaimana mobil ini bisa menunjang di sana. Nah, Anda lihat tuh guys, ini Mitsubishi T120. Tuh banyak banget Aqua bisa dimuat nih. Jadi ini salah satu mobil pickup terlaris di segmennya dan merupakan salah satu tulang punggung penjualan Mitsubishi di segmennya. Tuh speknya guys, nah kelebihan-kelebihannya tuh. Nah, Anda bisa melihat lebih jauh lagi ulasan tentang mobil ini di jbcarrier.com dan tentu saja pasti ada hal-hal yang menarik yang ditawarkan oleh pihak Mitsubishi ketika Anda melakukan transaksi di pameran G-Compact 2018 ini. Nah, kalau ini Mitsubishi Triton single cab. Nah, Anda lihat tuh banyak banget yang bisa diangkut guys. Gila. Ini mah kalau Anda berbisnis dengan mobil ini pasti sukses lah. Nah, kalau yang ini adalah Mitsubishi Colt L300. Sangat besar banget dan juga menjadi salah satu andalan penjualan Mitsubishi di segmennya di Indonesia. Itu kelebihannya guys. Anda untuk melihat di link room Mitsubishi di pameran G-Compact 2018 ini guys. Jadi inilah di link room ketika Anda melakukan transaksi atau ingin bertanya lebih lanjut tentang produk Mitsubishi yang dipamerkan di pameran ini. Oke, jadi demikianlah liputan saya di booth Mitsubishi. Kita akan kunjung booth lain. Jadi tadi Anda bisa lihat ada sekitar 5 atau mobil komersil yang dipajang oleh pihak Mitsubishi di booth-nya di pameran G-Compact 2018 ini. Bagaimana info lebih lanjutnya atau Anda ingin penasaran mengetahui lebih lanjut informasi yang ada di booth ini, silahkan datang langsung ke booth Mitsubishi. Oke.